Halo, kembali lagi ke channel TCD Pangandaran. Hari ini 14 November 2020, hari Sabtu ya, hari kita berlibur. Hari ini kita melihat proses pemerataan sisian dari proyek yang sedang berjalan ya, yaitu proyek Jalan Pantai Batu Hiu, tembusan sampai Pantai Pangandaran. Jadi proses pemerataan sisian ini bertujuan nantinya untuk pembuatan taman ya, supaya terlihat lebih baik dan lebih indah tentunya. Dan proyek ini digadang-gadang dipercepat pengerjaannya tentunya karena proses masuk awal tahun baru. Dapat dilihat proses pemerataan dari pasir menggunakan alat berat seperti beko. Dan proses ini dilakukan secara terus menerus ya, tentunya harus benar-benar ekstra bekerjanya, harus benar-benar serius pastinya karena proyek yang sangat besar itu tentunya. Dilihat dari pesisir pantai ini masih banyak ranting-ranting kayu ya. Kita coba mendekat. Dan proyek ini setiap harinya berjalan tidak mengenal cuaca ya. Dapat kalian bayangkan sendiri di pantai itu kalau sedang musim panas itu seperti apa. Anginnya bertiup kencang. Dan panasnya pasti nggak bisa dibayangkan. Saya sendiri kalau musim panas di sebagai orang pantai ya, sangat gerah sekali. Seperti ini dari proses pemerataan bagian sisian dari pembuatan jalan. Maju mundur, maju mundur ya, sampai benar-benar rata. Tentunya pekerjaan ini sangatlah berat pastinya dan ekstra ya, harus benar-benar dengan penuh kesabaran. Karena proses pengerjaannya sangatlah harus benar-benar sabar dan pastinya dari pemerataan ini sangatlah gak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Oh ya, untuk akses jalannya nanti dari Pantai Batu Hiu ke Pangandaran dengan jalan normal ya, tidak ngebut, kita bisa berjalan memakai kendaraan itu di angka 40 km sampai ke pintu Pangandaran sekitar 30 menitan saja. Itu sangat pelan di jalan, jadi kalau ngebut ya kita akan sangat cepat sampai, tapi harus berhati-hati ya. Oke, beginilah proses pengerjaan yang dilakukan oleh abang pemerata pasir ya.
Dapat dilihat untuk pemandangan di pesisir pantainya sangatlah indah nantinya. Pasti itu pasti. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.